kecilnya paling bandel. Tegina. Oh, iya. Tegina. Bandel banget. Ya itu. Banget. Contohnya. Banget. Saking bandelnya apa dibotakin sama bapakku. Tanya aja sendiri. Nggak. Dari kecil udah. Kamu mah dikasih tahu. Enggak, bukan. Jadi gini, bukan dibotakin, maksudnya di itu apa di pertul-pertul gitu. Digunting enggak rata. Cecet gitu. Gunting enggak gara-gara apa? Ada deh. Ada deh. Bukan penuh rahasia. Aduh, kenapa sih kamu? Kan no secret. Ya benar, aku setuju. Tapi memang itu cara mendidik orang tua yang ya, nakalnya tegas. Apa? Aku tahu. Nakalnya tuh kenapa? Ah, itu yang aku pengen tahu. Biasa Tegina kan tuh tomboy dulunya. Terus gitu. Ngapain pas tomboy itu? Main ke rumah tetangga, manjat pagar tetangga. Enggak, enggak usah dibahas. Cielah. Aku nanti sedih. Oh. Apa dari kecil gak punya pacar banyak ya? Jelas. Kita hair dong. Mana? Assalamualaikum. Kalau begitu kita lanjut. Fitnah atau fakta? Bahwa sebenarnya kamu Gina hampir pernah dan pernah dekat dan bahkan hampir menikah dengan Aldi Taher. Fitnah atau fakta? Fakta! Narsis, fitnah. Fakta! Fitnah. Fakta! Lu bisa bilang fakta? Dekat. Nah tuh. Pacaran. Serius? Iya. Kapan tuh? Dulu pas sebelum Aldi Taher seperti ini. Dulu kan Aldi Taher keren, ganteng, kece. Tapi aku nyadarin dulu sih agak oke banget ya. Okay. Pada zamannya. Sebelum dia nikah sama Dewi Persik? Sesudah sama Dewi Persik. Oh, okay. Terus. Jadi ya kita karena dulu waktu itu satu label, itu aja sih sebenarnya. Dekat biasa aja kok. Dulu orangnya kayak gimana sih menurut kamu? Dulu ya orangnya kayak gimana Aldi Taher? Gina Yubi. I love jaman jadul banget sih, kenapa sih dibahas? Ya gak apa-apa. Ya kan kita pengen tahu kamu sebagai orang yang pernah kenal dia. Padahal dulu tuh dia kayak baik, gitu. Baik. Terus perhatian. Ya kan selalu ngasih yang bagus-bagus iya. Kalau terus sekarang seperti itu ya memang mungkin caranya harus seperti itu sekarang. Untuk dulu sering-sering kayak gitu gak kalau lagi ngerayu kamu tuh? Gina, Yobi. Aku justru bingung kenapa dia sekarang begini ya gitu. Kenapa aja gak bikin lagu buat aku gitu, say. Iya. Tapi enak gak? Apa tuh? Enak diajak ngobrol. Oh iya, pokoknya baik dia nyambung dalam segala hal itu aja. Kamu dulu berarti pernah ketemu juga dong? Aku waktu kecil, dia bilang aku waktu kecil. Waktu kecil. Karena banyak banget pemain band, wah semuanya. Dari piano, dari drummer, semua ada. Waduh. Kamu itu suami ekonom. Oh iya, suami. Kan masa lalu. Oh masa lalu, ya. Dulu-dulu waktu masih remaja. Sekarang enggak. Aku enggak tahu maksudnya. Oke, sekarang kita ke Gea. Fitnah atau fakta Gea? Kalau kamu dan pacar kamu, Sola itu udah ada omongan-omongan akan menikah karena sudah ada pertemuan keluarga. Tapi kakak kamu...